DPP LDI Lampung menghelat vaksinasi massal dosis kedua. Ketua DPP LDI Ruli Kuswayudi mengunjungi kegiatan vaksinasi yang berlokasi di Padepokan Persinas Asad, Gajah Mada, Bandar Lampung. Dalam kesempatan itu, Ruli Kuswayudi mengatakan vaksinasi ini sebagai wujud kontribusi LDI dalam membantu pemerintah dalam menekan laju penyebaran COVID-19. LDI ingin kesehatan massal, herd immunity itu bisa segera tercapai. Kegiatan masyarakat bisa kembali normal. Kita ingin anak-anak bisa kembali sekolah. Ngaji yang menjadi kegiatan rutinnya LDI bisa kembali berjalan lagi dengan protokol kesehatan. Ia menambahkan setiap lokasi vaksinasi yang diinisiasi oleh LDI berjalan dengan lancar dan kondusif, baik di pusat, wilayah, daerah maupun pondok pesantren binaan LDI. Ketua Forum Komunikasi Kesehatan Islam atau FKKI, Dr. Bambang turut meninjau kegiatan tersebut. Ia menghimbau kepada masyarakat agar melakukan vaksinasi secara lengkap supaya terbentuk antibodi yang kuat. Memang sebaiknya kita tidak usah takut vaksin lah ya. Tidak usah takut vaksin, bahwa vaksin ini memang tujuannya untuk satu, membentuk kekebalan kita pribadi, dan untuk selanjutnya untuk menciptakan herd immunity. Jadi biar ya gampangannya COVID segera hilang lah dari muka bumi ini gitu. Sementara itu, Ketua Pelaksana sekaligus Sekretaris DPW LDI Lampung, Heri Sensus tadi mengatakan vaksinasi tahap 2 ini menargetkan 750 peserta di sekitar lingkungan Padepokan Persinas Asad, Gajah Mada. Mudah-mudahan dengan upaya yang seperti ini, khususnya warga LDI itu punya kekebalan tubuh lah gitu ya, herd immunity gitu loh. Sehingga mudah-mudahan kita upaya sesuai instruksi DPP bahwa kita juga upaya untuk berbasis untuk pencegahan tentang COVID-19 ini, dan sehingga masyarakat kita bersama KLD juga sudah kebal tentang terusnya. Ya. Selain itu, ia menghimbau kepada masyarakat yang belum divaksin untuk mendatangi lokasi vaksin agar herd immunity dapat terwujud dan pandemi cepat berakhir. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.